wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada malam hari ini kita rencana nak membahas tentang masalah kurban. Tentang masalah kurban, karena sekarang sebentar lagi kita masuk di bulan Zulhijjah, dan situ ada kewajiban kesunahan, kesunahan ibadah kurban. Untuk secara garis besarnya saja nanti akan saya sampaikan, karena sekarang berarti dua kali pertemuan. Nanti ini kitabnya belum tercetak yang bab kurbannya, jadi saya cari di PDF-nya ini. Sebentar, kok belum ketemu. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in kepada para auliya wasuhada, wasyuhada wassalihin, kepada para masyayikh, kepada para guru-guru kita semuanya, khususan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, wa Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Ahmad, dan Allahu bimadadihim wa fadu alayna min barakati ma'anwari ma'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Udhiyah, kita akan membahas tentang Udhiyah sama Akikoh, yang sama-sama berhubungan dengan hewan. Cuman untuk pada bulan Zulhijjah ini kita lebih akan terfokus kepada kurban atau Udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biya bi ulumi fi darain. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal menerangkan tentang hukum-hukum kurban. Wal udhiyatu sunnatun mu'akkadatun 'alal kifayah. Wa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Apa bedanya? Kalau fardu kifayah sesuatu yang fardu tapi hukumnya kifayah. Kifayah ini maksudnya apa? Kalau ada yang melakukan salah seorang, yang lain sudah gugur dari tanggung jawab untuk melakukannya, seperti mengurus jenazah. Kalau
sunnah kifayah macam mana? Contohnya kurban. Nah, ini hukumnya sunnah muakkadah kifayah, alal kifayah. Maksudnya gimana? Wa idza ata bi wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Kalau di dalam satu keluarga ada satu orang saja yang berkurban, itu berarti sudah mencukupi untuk semuanya. Nah, jadi bergantianlah. Tahun ini punya rezeki bapaknya, tahun depan mamanya. Tapi itu sudah mencukupi untuk satu keluarga. Itu namanya sunnah kifayah. Satu orang yang melakukan, tapi sudah mencukupi untuk satu keluarga. Satu keluarga bukan satu kampung. Kalau satu kampung nanti satu kampung seekor kambing aja. Nah, satu keluarga. Itu yang dimaksud dengan sunnah alal kifayah. Nah, jadi kita kalau bisa macam gitu. Jadi satu keluarga ini digantian. Bapaknya, mamanya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kali empat, kali lima, kali enam, kali tujuh, kali delapan, sembilan, sepuluh, dan seterusnya. Balik lagi, dah habis. Lagi bapaknya, mamanya, terus muter lagi. Setiap itu berganti-ganti. Itu namanya kifayah. Wala tajibul udhiyatu illa bin nadri. Udhiyah itu tidak wajib kecuali kalau nadar. Nadar itu aslinya perkara yang tidak wajib, jadi wajib karena nadar. Jadi hukumnya sunnah, kecuali Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Wa yusiru fi al-jaza'u min ad-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana bis-thaniya wa saniyu min al-ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana bis-thalisah. Untuk kurban pertama, kalau kambing domba umur 1 tahun sudah boleh. 1 tahun boleh. Kalau kambing kacang itu 2 tahun. Atau berdasarkan satu keterangan yang lain, kalau sudah ada tanggal giginya menunjukkan itu sudah cukup umur. Wasaniyum minal ma'zi. Wasaniyum minal ibili malau khamsu sinin. Kalau unta umurnya 5 tahun baru boleh dikurbankan unta. Kalau kita nak cari unta satu susah, kebun binatang pun tak ada. Macam mana nak cari unta? Yang ada kebun monyet banyak. Kalau nak cari monyet untuk kurban tak boleh pula. Wasaniyu minal ma'zi malahu wasaniyu minal ibli malahu khamsun sinin wa ta'ana fi fisadis. Wasaniyu minal baqari. Kemudian lembu. Wasaniyu minal baqari umurnya 2 tahun. Watuzzi'ul badanatu an sabatin wal baqaratu an sabatin wasyatu an wahirin. Unta cukup untuk 7 orang. Lembu cukup untuk 7 orang. Kalau kambing seorang saja. Jadi kata-kata tujzi'u itu cukup untuk 7 orang, bukan berarti harus 7 orang. Tak harus. Ini dapat berapa kambing, berapa lembu ni? Satu. Jadi umpamanya nanti satu lembu dah full 7 orang. Terus cari siapa dapat cuma 5 orang. Dapat cuma 5 orang. Jangan tak jadi kurban. Itu bukan wajib harus 7 orang, tidak. Maksimal 7 orang. Kalau dia punya orang ni berduit, kita satu lembu berdua aja yuk. Bagus. Engkau kaya, kenapa kau nak bertujuh? Engkau kalau bisa satu lembu kau seorang. Jadi tidak harus 7. Jadi kadang-kadang di sebagian masjid kurang satu aja bingung. Wah, akhirnya tak jadi cancel. Ada yang kurang satu, macam mana nih biar jadi nih?
Akhirnya ada ibu-ibu wirid. Dia 30 orang. Bu, ini kan satu ini 3 juta. Ibu-ibu satu orang 100 ribu lah. Untuk menopang nih biar cukup duit. Ini sudah dapat 6 orang. Kurang lagi 3 juta. Akhirnya ibu-ibu kumpul duit 100 ribuan, 30 orang. Masukkan ke yang sini. Akhirnya ketika dimasukkan ke situ, sapinya disembelih, berarti untuk berapa orang? Untuk berapa orang? 6 tambah 30. 36 orang jadinya, bukan 7 orang lagi, dipaksakan. Jangan gitu. Kalau umpamanya dihadiahkanlah duit itu kepada seorang, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Tapi intinya apa? Jangan ada kesalahpahaman. Kalau lembu atau onta itu harus 7 orang. Kalau tak 7 tadi, 6 orang lebih bagus. 5 orang lagi bagus, 4 orang lagi bagus, 3 lebih bagus, 2 lebih bagus, 1 orang 1 ekor sapi lagi bagus. Lebih bagus lagi 1 orang 2 ekor sapi. Itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Ini tak, kalau tak 7 tak jadi. Apa pula duit kau banyak? Jangan gitulah. Maksudnya 20 juta, 20 juta kita beli 5 aja yuk. 4 juta seorang, selesai. Lebih bagus daripada bertujuh. Lebih bagus. Itu. Jadi atau mungkin dikelompokkan orang kaya dengan orang kaya, engkau bapak berdua kaya, engkau berdua ajalah. Tak usah apa namanya? Tak usah banyak-banyak orang sampai 7 orang, tak usah. Itu. Jadi ya seperti itu. Unta juga begitu. Sapi, kambing satu, orang satu, tidak boleh lebih. Oke. Kemudian berikutnya yaitu wa arbaun latiju bidhaya. Ada 4 hewan yang tidak sah untuk dikorbankan. Pertama, al-aurah al-bayyin al-zahir auruha wa in baqiyat al-hadabatu bil asah. Yang pertama yaitu hewan yang apa bilang matanya ini apa gitu bilang, bukan apa, macam tak ada mata satu. Matanya rusak satu, cacat satu. Itu hukumnya tidak boleh. Makanya cacatlah matanya satu. Apalagi dua-duanya yang bayin. Kemudian yang kedua, al-arja al-bayin arjuha walau kana husulul araji laha inda idya'iha litadhiyati biha bisababi tirari biha. Yang kedua, pincang. Pincang yang sangat nampak pincangnya tak sah untuk korban. Walaupun pincangnya itu dia pas ketika nak disembelih, tarik. Dua tarik sana, kaki dia dua tarik sini. Prek, langsung ketebuk. Dia langsung pincang tuh. Keseleo dia kan. Itu dah tak sah tuh. Padahal tinggal nak sembelih aja tuh. Karena panitia dia lempar, zungut, tarik. Yang sana lempar sini, tarik. Satu tarik sana, satu tarik sini. Krak, kata dia. Itu yang seperti itu, kalau dia berdiri kok ternyata dipincang, itu tak sah. Cuma karena dah tak tetap pincang, tak pokoknya dah selesai lah kan. Kamu tahu lah kan. Kalau dah gitu mana nampak pincang tak pincang. Kadang dah diikat gini, ikat, masukkan apa kayu, itu diangkat, itu kan macam mana rasanya, itu macam mau patah gini, kan mau patah ini. Emang berat, caranya ini memang harus orang-orang profesional. Kalau sekarang itu ada alatnya juga kan, bagus. Apa, pakai macam kotak itu dia masuk, ikat-ikat, putar, jadi dia tak terluka. Itu harus diperhatikan juga, hati-hati. Kadang-kadang dia berat kan, udah diikat gini sama apa, pakai kayu, tarik ramah-ramah, tarik, ngangkat tak kuat, tarik aja lah, krek, sini dia berdarah-darah. Aduh,
Ini kasihan. Jadi cacat itu walaupun dalam proses penyembelihan itu tetap menyebabkan apa sah dan tidaknya kurban. Hati-hati. Ada orang beli hewan kurban, pas diantar ke masjid, nah udah bayar, nak turunkanlah hewan ini dari apa, dari lori, dari pickup. Ketika turun, kerak kakinya jadi lah sudah. Nih salah siapa nih? Nah, langsung tak sah. Nah, tak sah. Kalau yang pembeli dia yang ngantar masih tanggung jawab dia, ya bisa dibalikkan. Kalau sudah kita punya, sudahlah untuk sate aja lah. Nah, hati-hati. Kemudian watalisu almaridatul bayyinu maraduha wala yaduru yasirun hadzihil umur. Kemudian sakit. Dia sakit sekarang ini zamannya lembu sakit. Lembu sakit bukan hanya apa? Bukan hanya sekedar tak bagus tapi tidak sah. Ah, apalagi sekarang ini ada masalah lembu. Tak usah dipaksakan pakai lembu lah. Daripada datang-datangan ke sana, kalau memang yang ada di sini dekat sini memang begitu sehat, ambil. Kalau mendatangkan ke sana dengan resiko, tak usah. Tak usah memasukkan. Kenapa? Nanti resikonya setelah disembelih dicek sama dokter hewan, wah ini sakit nih, dagingnya tak bagus gini-gini ya. Berarti tak sah. Berarti kurbannya tidak sah, duitnya udah hilang. Nah, itu tidak sah. Sakit tidak sah. Karena hadiah ini apa kurban ini adalah untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warabiu al-ajfa wa yaladhi dzaba mufuha ay dzaba dimahuha min al-ghuzal hasilah. Kemudian ada yang namanya ajfa. Ajfa ini sapi yang sangat kurus. Saking kurus jadi sampai otaknya pun kurus. Sampai badannya kurus, sampai otaknya dikurus, sampai dikatakan otaknya itu hilang saking kurusnya. Nah, itu tidak sah tuh. Jadi apa, tinggal tulang sama kulit aja. Nah, piano dia nampak mungkin. Nah, tak sah. Wa yuzzi'ul hasiyu ay maqtu'ul hasyatain wal maksurul qarn illam yasir bil lahmi. Ah, ini harus didengarkan. Ada hal yang menurut kita kayaknya itu tak sah tapi ternyata sah, yaitu wal hasiyu. Hasiyu itu hewan yang dikebiri, yang bijinya tak ada tuh. Itu untuk kurban boleh. Kenapa? Biasanya hewan itu memang dikebiri biar gemuk dia, dagingnya banyak. Itu boleh. Itu boleh untuk dikurban. Untuk karena kita kurban ini nak makan dagingnya, bukan nak makan bijinya. Tapi kadang-kadang ada orang ni suka makan biji dia kan. Tahu-tahu ini lembu bijinya cuma 4, mana satu? Apa atas izin orang yang mendapat amanah untuk membagi. Jangan potong-potong. Sap, potong, sap, korupsi namanya itu. Korupsi daging kurban, orang ibadah, macam mana? Ya. Macam, jadi macam pencuri tong amal masjid lah. Orang dah, orang ni nak amal, tapi dicuri dia pula. Tak boleh macam itu. Itu namanya korupsi. Jadi Rasulullah SAW pernah ini terjadi di satu peperangan. Jadi para sahabat itu ketika selesai perang meneliti siapa saja yang meninggal, yang wafat siapa untuk diangkat, dikebumikan, kan ramai-ramai cari fulan wafat, syahid, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Para sahabat gitu, fulan syahid, fulan syahid, saya sudah wafat, mati syahid. Kemudian datang kepada salah seorang yang pada waktu itu juga meninggal di medan perang, meninggalnya ini. Kata sahabat, nampaknya kan fulan syahid. Rasulullah dengar. Kata Rasulullah, enggak. Dia tidak syahid. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihatnya di neraka
menggunakan selendang yang dia curi dari rampasan perang. Ada yang mengatakan dari hadis yang lain, dari baju perang, ya, yang dia curi dari rampasan perang. Maksudnya apa, Pak? Orang kalau habis perang itu mayat dikumpulkan untuk dikebumikan. Harta-harta itu, pokoknya ada pedang, ada apa, baju perang, emas, hewan ternak dari musuh yang kalah, itu dikumpulkan juga. Itu namanya ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Jadi ketika musuh sudah kalah, lari tunggang-langgang, mesti dia ada yang ketinggalan harta-hartanya itu. Nah, itu dikumpulkan, ada emas, ada perak, kumpulkan. Setelah dia kumpul semua, baru dibagi, Rasulullah yang bagi. Rasulullah yang bagi. Jadi orang yang meninggal ini, yang kata Rasulullah, tidak dia di neraka, padahal mati di medan perang. Mati di medan perang. Perang melawan orang-orang kafir bersama Rasulullah. Meninggal di medan perang, perangnya bersama dengan Rasulullah SAW, tapi kata Rasulullah, dia di neraka. Sebabnya apa? Dia mengambil, namanya ghulul, mengambil barang rampasan perang sebelum dibagi. Dia ngambil dulu. Mestinya dia dikumpulkan sama Rasulullah, kau ini, halal. Berapa sekarang tentara kaum muslimin yang ada? Dibagi semua. Ini dapat ini, kamu ini. Tidak. Yang meninggal itu tadi, dia ketika dia ada yang barang itu bagus, sebelum dikumpulkan dibagi sama Rasulullah, dia ngambil duluan. Hati-hati. Itu perkara remeh. Selendang saja bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka jahanam, padahal dia perang jihad fisabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya korupsi kayak gitu, luar biasa. Ya. Nah, bahaya korupsi. Padahal perang dengan Nabi itu kayak apa fadilahnya? Ini masih masuk neraka gara-gara perkara remeh. Selendang berapa lah? Masih mahal lagi baju-baju bapak-bapak ini. Lagi mahal. Apalagi orang sampai korupsi mobil. Kok betul? Sikit orang korupsi selendang aja masuk neraka. Cuman Rasulullah. Ini korupsi 1M. Kalau 1M itu beli selendang berapa banyak dapat? Berapa banyak? Apalagi korupsi sekian triliun. Astagfirullahalazim. Wah, kalau untuk beli selendang itu berapa banyak duit selendang? Pabrik, satu pabrik pun kurang. Nah itu bahayanya korupsi. Tetapi zaman sekarang itu kayak dianggap biasa-biasa saja. Padahal luar biasa. Nah, sekarang ini udahlah ibadahnya kocar kacir, tapi korupsinya rajin. Dulu orang yang diponis neraka sama Rasulullah itu ibadahnya bagus, hidup di zaman Rasulullah, karena dia orang yang tidak jujur saja, korupsi sedikit saja itu bisa mengantarkan dia ke dalam neraka. Apa tak sedih? Huwa finnar, kata Rasulullah, aku melihatnya memakai selendang yang dia curi di ketika apa pembagian rampasan perang dari ghanimah. Dilanjutkan. Jadi nanti para panitia tak usah ngambil sendiri. Jadi kan sekarang nih lembu 4 ekornya 3, Pak. Lah sudah. Mana ekornya satu? Lembu 4 ekor, mungkin tak punya ekor lah yang pertama dia. Lah sudah. Dia jangan macam gini, bahaya itu luar biasa. Kalau nak ekor bilang sama Bapak ketua. Ketuanya yang mendapat amanah dari orang yang bukan, Pak. Ekor ya satu ambillah, halal itu, Pak. Karena panitia ini dia yang sudah diberi amanah, sudah dipasrahkan. Makanya akadnya antara panitia dengan orang yang berkuasa harus jelas. Jadi orang yang berkuasa betul-betul memasrahkan 100% masalah pembagian itu terserah kepada panitia. Kalau tak punya hak membagi, cuma mau tolong sembelihkan aja. Masalah uangnya juga, ini 3 juta, berapa di sini? 3.200.000. 3.200.000 juga akadnya juga harus jelas, Pak, uang ini untuk hewan dan operasional. Itu. Untuk hewan kurban dan operasionalnya, beli plastiknya, ininya, jadi jelas.
Nah, jadi nanti kalau tak gitu bingung, harganya sekian ini duitnya lebih balik kan, karena niatnya untuk beli hewan saja. Kalau untuk operasional bisa digunakan untuk operasional. Jika pembagian begitu dipasrahkan harus ada pemasrahan. Nah, kalau orang ini banyak cincang, bapak potong sendiri aja, kami tak tangga lah, susah lah nak ngatur, potong sendiri aja lah. Nah, pak nanti untuk ini ya, sana anakku sana, saudaraku sana, bapak potong sendiri saja, aku bingung nak ngatur. Jadi seperti itu, nanti orang yang mendapatkan mandat, amanah untuk membagi, dia berhak untuk membagikan. Termasuk umpamanya ketua panitia penyembelihan itulah. Jadi boleh. Jadi umpamanya ada yang sering orang bertanya, boleh tak kalau dimasak untuk orang-orang yang kerja? Kalau yang itu yang sudah mandat dari ketuanya, tidak apa-apa. Jadi itu niatnya membagi sebagai hadiah, membagi sebagai hadiah boleh. Jadi untuk hadiah dengan untuk orang-orang yang kerja ini tidak apa-apa. Jadi niatnya meniat membagi, bukan beda dengan yang tadi ngambil sendiri, sebeda jauh bedanya. Dia tidak punya hak untuk membagi kok. Kamu cuma bantu aja di sini. Nah, gitu. Seperti itu. Seperti Rasulullah tadi, para ghanimah yang berhak membagi Rasulullah bukan mikir ngambil sendiri. Lah kalau ngambil sendiri-sendiri habislah. Begitu sedang-sedang pembagian, ini lembu empat kepalanya cuma dua. Lah, yang dua entah kemana kepala, lembu tak ada kepala. Habis ngambil sendiri, ngambil masing-masing. Yang suka ini, ambil ini, yang hancur lah. Jadi harus ada, apa ini, tertib ya, yang betul. Boleh, tidak ada masalah, tapi untuk yang makan itu boleh, tapi untuk diniatkan membagi, bukan apa diniat untuk ngambil seperti itu tadi tanpa ada haknya, bukan. Kemudian itu masalah pembagian sebenarnya nanti penting, tapi saya semua sampaikan sekarang lah biar saya ulang, karena penting sekali pembagiannya itu. Ada satu syarat yang penting sekali, yaitu fakir miskin itu harus dapat bagian dari setiap hewannya. Jadi hukumnya wajib bagi setiap hewan kurban itu ada dagingnya yang mentah sampai ke fakir miskin. Per hewan, bukan per masjid, per hewan. Kalau di sini ada 5 sapi, kambing 3, dan jus setiap hewan ini harus ada diambilkan untuk fakir miskin. Katakanlah setiap kakinya yang dua ambil, kaki pahanya ambil semua. Ini berarti kan sudah diambil, ini sudah diambil setiap hewan ini. Nah, ini untuk fakir miskin dah. Kalau nak tambah lagi silakan. Tapi sudah diambil dari perjus hewan, itu wajib hukumnya. Nah, makanya untuk mengantisipasi seperti ini kadang-kadang orang salah di dalam cara pemotongan. Jadi potong kelambu satu dipotong. Sebelih, habis sebelih potong-potong-potong taruh. Sebelih lagi satu potong-potong taruh atasnya. Potong-potong taruh, digunungkan jadi satu. Setelah itu udah selesai semua, sudah. Kita sekarang bagi, ambil plastik. Pertama nih, 50 untuk orang fakir miskin. Ambilkan 50, ya kan? Ketika diambil 50 ini, itu lembu yang mana yang diambil? Dagingnya yang paling atas, berarti lembu yang terakhir disembelih. Sementara ada, kalau di lembu ada 4 lembu di bawahnya dagingnya ini. Nah, 4 lembu di bawah ini dagingnya berarti tidak ada sampai ke fakir miskin. Memang fakir miskin dikasih semua, tapi dari satu lembu tadi yang paling atas. Jadi hitungannya bukan dari masjid, tapi dari perhewannya. Jadi perhewannya. Makanya jangan gitu, harus dipastikan fakir miskin diambilkan dulu, nanti baru dipotong terpisah, terserah lah. Ya, nah, setelah dipotong, disembelih, ambilkanlah pahanya dua dulu, setiap paha dua, kumpulkan sini ini fakir miskin punya. Nanti kurang kita tambah. Benar-benar. Harus itu, wajib itu. Kenapa? Karena aslinya pembagian hewan kurban itu aslinya itu untuk fakir miskin. Lah kok ini ada lembu disembelih habis untuk orang mampu semua, macam mana? Kan iya, berarti 4 ekor sapi di bawah nih di disembelih, siapa yang makan? Orang fakir miskin dah dikasih yang sama yang lembu yang paling atas tadi. Yang paling atas paling bagus karena dagingnya banyak sampai ke fakir
miskin. Jadi tepat sasaran itu juga mempengaruhi kualitas kurban. Bahkan ketika tak nyampe sama sekali. Contoh begini, yang paling pertama kurban itu apa? Yang dagingnya semuanya disedekahkan, cuma diambil beberapa potong saja, 3 suap saja. Hati dari hewan kurbannya itu, aku minta 3 potong aja hati. Untuk apa? Tabarukan. Untuk ngambil keber, itu yang paling utama, yang diberikan disedekahkan semua. Nah, itu paling utama. Nah, berarti kalau yang disedekahkan separuh di bawahnya, disedekahkan 1/3 di bawahnya lagi. Kalau sampai tak ada yang disedekahkan ke fakir miskin, tidak sah. Nah, itu masalah, karena hukumnya wajib. Nah, kalau karena aslinya seperti kayak zakat fitrah. Zakat fitrah itu aslinya untuk fakir miskin. Makanya fakir miskin itu harus diprioritaskan. Ini tidak, zakat fitrah aslinya untuk fakir miskin. Fakir miskin paling dapat 100.000 satu keluarga. Ini ada 2 orang menamakan dirinya Amil, dapat 2 juta seorang. Kan? Karena ini Amil 1/8 bagian. Kata dia. Itu kisah nyata. 1/8 duitnya umpamanya dapat 16 juta. 16 juta berarti 1/8 2 juta. Ternyata asnafnya cuma ada 4. Berarti jadi 4 jutaan. Dia berdua bagi 2. Ini tak betul. Fakir miskin karena jumlahnya banyak, dia ambil dari satu asnaf cuma dapat 100.000, 200.000 seorang. Tak betul seperti itu. Juga ini tentang masalah kurban juga begitu. Jangan membaginya pukul rata satu kampung. Jangan. Ini orang punya mobil 2. Sana makan aja susah. Tapi dibagi daging dia sama. Pokoknya kalau ini 1 kilo, sana 1 kilo juga. Padahal biasanya orang fakir miskin ini 1 kilo, 1 kilo juga. Tapi banyak tulangnya. Biasanya itu. Ini masalah. Sementara orang ini dah mampu-mampu. Kadang-kadang apalagi yang ngambil-ngambil sendiri, ini kulkas pun tak bisa tutup. Ini masalah. Tak boleh gitu. Jangan main pukul rata. Ini kurban aslinya untuk fakir miskin. Kalau kita nak makan, cukup tabarukan. Nak merasa, ikutlah mendapat keberkahan kurban. Jadi pembagiannya gimana? Ya, karena ini memang aslinya fakir miskin, kilonya harus dibanyakkan fakir miskin. Anggaplah, umpamanya kalau ini dipukul rata, mungkin dapat 1 kilo, 1 kilo. Jangan kita pukul rata. Yang tidak miskin 1/2 kilo saja. Yang miskin-miskin ini berarti dia dapat entah 3 kilo, entah 2 kilo. Banyak kan? Kita ni tak usah ngaruh-ngaruh lah. Ini dia orang punya. Kalau engkau iri, pakai miskin kasih 3 kilo, kau cuma 1 kilo. Banyak lah. Ya udah, gampang. Kau tahun depan kau jadi orang miskin. Rumah kau kasihkan dia. Nah, mobil kau kasihkan dia, motor kau kasihkan. Engkau dikasih 3 kilo, dia 1/2 kilo. Mesti dia mau tu. Habis inilah terasa. Tak usah ngiri lah. Kita beli daging sendiri tiap hari bisa. Ini jatah fakir miskin pun nak kita nak ngaruh juga. Macam kasus zakat fitrah gitu juga. Fakir miskin ini nak setahun sekali nak merasa agak luas sedikit. Ini tidak habis dimakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cara pembagiannya tidak bijaksana. Jadi nanti untuk pembagian jangan dipukul rata begitu ya. Anggaplah fakir miskin ada berapa, itu dia kilonya harus kita minimal 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jangan ini kita kakaknya berapa, ini berapa, ini kita 300 kak, bagi 300 plastik. Tak usah gitu. Orang-orang ini yang kaya-kaya dia bisa beli sendiri kok. Kata orang miskin mah kami setahun sekali pun dapat tulang-tulang, kata dia. Orang ini dia bisa beli sate tiap hari. Kami nak makan susah, ini pun lah karena tak pergi ikut motong-motong jadi dapat sikit. Tuh. Jangan gitulah, kasihan lah. Kasihan. Karena kurban itu ibadah. Kita ni jadi panitia tu niatnya ibadah, bukan datang nak ngaruk. Kalau nak ngaruk tak usah datang. Apa ngaruk pula?
Kita datang ini nak ibadah, bantu orang fakir miskin, kita kasihkan. Orang ini nak boleh nak ibadah, kita potong pahala dapat. Tapi ketika datang ini niatnya sudah asal dapat dunia. Niatnya lah nanti pemayana balik dapat 2 kilo lah, kan. Ni. Salah niat, besok niatnya diperbaiki. Semuanya itu untuk ibadah. Yang kurban ibadah, yang kerja ibadah, semuanya ibadah niatnya. Jangan dibikin kesempatan untuk apa? Cari daging sebanyak-banyaknya gitu. Jangan. Kemudian masuk di waktu zilmaktu'atu zilum. Ada yang tanya silakan, kalau ada yang mau tanya. Silakan. Ya, silakan. Mic-nya ada mic. Waalaikumsalam. Dekat sikit, Pak. Bila maksudnya suatu selesai dibuang tu menjadi butuh lah, tak dicukup. Apa? Maksudnya ada lah kita perlu sapi dibuang tu. Boleh. Itu tinggal sebetulnya teknisnya saja. Yang penting jatah fakir miskin ambilkan dulu. Pastikan dari lembu ini ada yang ke fakir miskin. Tentu harus kita pisah. Maksudnya kita ambilkan. Kalau kita dah campur, kita kan ini yang kaki yang lembu mana, ini yang lembu, kita kan tak tahu ini daging yang mana. Makanya untuk kita bisa memastikan, ambil dulu jatah yang fakir miskin, satu. Yang kedua, jatah orang yang berkurban. Karena orang yang berkurban itu ada kesunahan makan daging kurbannya sendiri, terutama hatinya. Jadi kalau sudah dicampur jadi satu, aku pernah hatinya pak, mana kami tahu buat apa campur. Nah kan, tak bisa kesunahan. Makanya maksudnya, setelah kita ambilkan jatah fakir miskin, terus ambillah jatah yang kurban 7 orang, habis itu yang lain sisa dia unggok-unggok lah. Yang sisanya nak unggok-unggok lah. Nah, kan? Nah, tapi yang penting, yang penting jatah fakir miskin maksudnya ini sudah dipastikan dari lembu itu sudah kami ambilkan. Dari lembu yang kedua sudah kami ambilkan. Setelah itu potong yang itu nak unggok-unggok. Yang penting ini sudah jelas, ini dari lembu itu semua sudah ada di sini. Ya. Diambilkan dulu. Istilahnya bahasanya dipisahkan lah. Tetapi setelah yang fakir miskin dia diambilkan apa sisanya, tapi nak digabung tak masalah. Lebihnya nak gabung nak apa terserah untuk orang yang mampu, untuk apa terserah lah. Yang penting ini yang fakir miskin sudah dapat sama yang punya lembu. Karena dia datang, pak aku nak hatinya yang lembu kami. Ini pak, karena kami kan kita dah ya dah pisahkan. Ini 7 orang plastik dia ini. Ini lembu dia. Bapak ini potongkan hatinya. Tuk, tabarukan masalahnya. Dan lagi, kenapa harus begitu? Kalau ada orang yang kurban nazar. Orang kurban nazar haram hukumnya makan daging kurbannya sendiri. Kalau kita unggok jadi satu, ya kan? Macam mana? Aku nak ambil, jangan-jangan ini yang pas sapi yang saya punya. Jangan-jangan tak bisa makan dia. Tapi kalau kita ada pemisahan seperti itu, pak, yang bapak punya yang itu sapinya tuh. Yang ini orang punya ini pak, ini dagingnya. Yang ini orang punya bukan. Silakan, tak ada masalah. Itu diantaranya kenapa kita harus ada pemisahan seperti itu. Itu untuk apa? Agar bisa kita memastikan jatah untuk fakir miskin dan juga untuk menjaga agar yang bernazar tidak memakan daging hewannya sendiri. Yang lain silakan. Ada lagi? Bapak atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Kriteria fakir miskin. Fakir miskin. Jadi itu fakir miskin sama dengan
zakat. Kalau secara fikih, fakir itu orang yang sama sekali tidak punya penghasilan, itu fakir. Kalau miskin, orang yang punya penghasilan tapi tak mencukupi kebutuhannya. Nah, dia butuhnya 1 juta, penghasilannya 500 atau 700. Ini miskin. Kalau fakir, sama memang tak ada penghasilan sama sekali. Nah, itu fakir. Jadi miskin itu lebih kaya daripada fakir. Padahal dia miskin, tapi dia lebih kaya daripada fakir. Nah, itu. Maksudnya apa? Dia masih ada penghasilan, cuma tak cukup. Nah, seperti itu kebutuhan. Tapi jangan tak cukup untuk kredit mobil. Nah, ini lain lagi nih. Tak cukup. Memang sekarang ini kebutuhan banyak. Tak cukup. Ya, kok kredit mobil, kredit rumah, apa macam. Kredit HP. Nah, wallahu a'lam. Dah masuknya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ke depan kita sekali lagi insyaallah kita selesaikan tentang masalah kurban ini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.